Hari ini hari Kamis, 12 Disember 2019. Sekarang pukul 6.30. Start pukul 6 hingga pukul 9, dia ada time booster. Sebelum kita mulakan Grab, kita kosongkan dulu meter dia. Aku sekarang berada di Brickfield. Job pertama tadi pukul 6.30 aku dapat. Okay, sekarang ni aku dah selesaikan 6 job dengan kutipan RM84. Aku nak teruskan mengayuh, meng-grab. Sampai pukul berapa aku tak pasti. Aku nak collection tu dalam RM200.50 lah. Okay, collection RM200.50 tu sebab bila tolak minyak, tolak commission Grab, mungkin pendapatan aku bersih lebih kurang dalam RM100 lebih sikit macam tu lah. Nanti aku akan update lagi selepas ni. Lah, seorang driver Grab boleh beli. Oh gila. Kau tengok tu belakang rumah padang golf. Okay, sekarang ni aku berada bersebelahan dengan Tropicana Resort. Sekarang pukul 11.37 pagi. Aku sudah selesaikan 10 job, collection RM125. Masih awal lagi lah, belum ke 12 lagi. So aku nak teruskan. So tapi sebelum tu aku nak transfer duit dekat cash wallet tu ada RM188. Okey lah, kita transfer dulu duit, masuk ke dalam bank. Okay, tekan cash wallet. Lepas tu okay, transfer to account. Okey, aku nak transfer semua lah RM188. Okay, tekan next. Okay, aku masuk kat MyBank dan transfer now. Okay, okay, kita on. Tengok macam mana. Oh, dapat terus RM17. Tropicana Golf. Pergi mana ni? Last berjabat pun sekarang saja. Menuju ke Tropicana Clubhouse. 1 km, 3 minit lagi lebih kurang. Okay, sekarang ni kita dah sampai ke asrama Tropicana Golf. Dia pergi ni atas je ambil barang. Kita drop off dulu yang ni. Okay, lepas ni kita akan pergi ke berjabat pun sekarang saja. So 13 minit 7 km untuk kita ke pejabat pos Kelana Jaya. Okay, sekarang sudah pukul 12 suku. Dah buat 11 job, sudah kutip RM142. Tapi ni RM150 sebab insentif dapat RM8.40. Aku bercadang nak jalan jauh sikit, tapi tak tahu lah nak ngala ke mana. Mungkin aku nak set ngala ke Kelang lah, tengok macam mana. Kalau dapat, dapat lah. Jalan pun agak sibuk ni, merah-merah menyala jalan. Kita tengok semua ni merah, cuma warnanya jam lah. Kalau kena, kena lah. Kalau tak kena kan aku buang balik lah destination tu. Sebab tengah hari kan. Tapi benda ni semua rezeki lah. Kalau ada, ada. Tak ada, on je lah macam biasa. Sekarang ni aku dekat Shell Kelana Jaya. Okay, itu Giant Kelana Jaya. Dan depan aku ni ya, Paradigm. So aku set pergi ke mana, KTM Pelabuhan Kelang ni dari tadi tak kena-kena. So aku rasa aku nak buang je lah. Kita tengok mana yang kena. Lama juga aku tunggu ni, pusing-pusing-pusing tak dapat. So sekarang 12.26, dapat terus, tengok gimana. Kelana di Putra, Kondo pergi Bangsa. Tadi masa aku lepas hantar orang dekat Kelana Jaya tu, dekat yang Giant tu, aku dapat satu job dekat Kelana di Putra. Lalas rupanya orang tu salah taruh location. Orang tu je dekat Kinara Puchong, so dia cancel lah. So lepas tu aku pun dapat satu job dekat area situ juga, hantar ke Plaza Damas. So masa aku sampai dekat Plaza Damas tu, aku terus set balik ke Port Klang lah. Sebab aku ingat kalau boleh
aku nak balik, nak rehat sekejap. So aku set ke Port Klang dan aku dapat daripada Publica hantar ke Kelana Jaya dekat Paradem. Aku dapat dekat Paradem juga pergi hantar ke Shah Alam. So bila aku dah sampai situ, so sekarang ni aku dah dekat parking kasut rumah lah. Okay, cuma setakat ni aku dah selesaikan sebanyak 14 job dan kutipan RM198. Sekarang dah pukul hampir ke pukul 3. Untuk kilometer hari ni, okay, dah bergerak sejauh 180.5 km. Sekarang ni aku nak rehat sekejap. Aku nak makan dulu apa semua. Bahal kita sambung balik selepas ini. Sekarang dah sampai kat rumah. Tadi aku keluar balik lebih kurang pukul 4 petang. So aku on balik sekarang dah pukul 6. Lebih kurang 2 jam lah aku keluar. So aku dapat tadi pergi ke Kelang apa semua. Dan last aku hantar dekat Alam Impian. Aku sudah selesaikan 18 job dan 241 demi collection. Alhamdulillah hari ni semuanya berjalan lancar. Cuaca memang agak panas hari ni, tapi sekarang ni tengah hujan. Kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum.